sarapan dulu, udah siap makanannya. Iya, Ma. Aku mau panggil Mia dulu. Mia, ayo sarapan dulu. Iya, Pa. Papa duluan aja. Mia mau ganti baju dulu. Ya udah, Papa ke bawah dulu ya. Ikut makan? Enggak, Mama belum lapar. Mama cek adik dulu ya. Sayang, udah bangun. Sini, sini. Berangkat dulu ya, Pa. Tolong nanti bilangin ke Mama. Kamu gak bareng Papa aja? Enggak, Pa. Udah ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kalian udah sampai. Mia, iya nih kita udah sampai dari tadi. Wah, kayaknya ada yang baru nih. Iya nih, kemarin aku habis potong rambut sama ganti style baru. Wah, Mia cantik banget. Jon, cielah, kenapa lo? Kok pipinya merah gitu? Enggak apa-apa kok. Mia, rambut kamu bagus, lebih kelihatan dewasa dan fresh. Alah, bilang aja, Mia, kamu cantik. Gitu aja susah. Iya, Mia tambah cantik. Wah, beneran nih. Berarti aku nggak salah pilih style dong. Oke anak-anak, jadi sekian dulu pelajaran hari ini. Sampai jumpa esok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. John, Mia, kalian pulang berdua ya. Aku sama Lela mau mampir ke toko dulu. BTW, jagain Mia ya, John. Kalian jangan tinggalin kita dong. Mia, pulang bareng yuk. Iya, John, kita bareng aja. Oh iya, John, BTW nih, kamu mau gak ke rumah aku? Boleh-boleh, lagi pula rumah kita kan deket. Ada acara apa? Tadi kan kita ada tugas kelompok, John. Masa lupa sih? Oh iya, aku lupa. John, kamu kenapa sih? Enggak apa-apa. Kok jadi gugup sih?